Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Pacitan, teman-teman. Tepatnya di Pantai Teleng Ria. Nah, semalam kita habis naik Agramas ya dari Jakarta. Perjalanan kurang lebih 14 jam. Nyampe sini semalam tuh jam 8:30 malam dan parkirannya, cuciannya tuh deket banget sama pantai ini. Cuma sekitar 500 meter doang. Dan habis nginep, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan kembali. Nah, kemarin kita kan udah melintasi jalur Solo Pacitan ya, naik Agramas. Sekarang ganti kita nyobain yang ke arah timur, jalur Pacitan Ponorogo ke arah Surabaya. Dan satu-satunya bis yang melayani rute Pacitan Surabaya itu cuma ada Aneka Jaya doang. Nanti kita naik bis itu dari Pacitan full trip menuju Surabaya ya. Seperti apa perjalanannya? Yuk, ikuti terus videonya sampai selesai. Kita OTW ke terminal dulu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di garasi pusatnya PO Aneka Jaya di Jalan Laksda Adi Sucipto Pacitan. Ini bisnya banyak banget ya. Bis kebanggaan warga Pacitan ini, teman-teman. Ini garasi yang wisata sama yang Surabaya. Soalnya garasinya kayaknya ada banyak Aneka Jaya ini. Selain melayani rute Pacitan Surabaya, Aneka Jaya ini juga melayani rute Pacitan Solo sama bis pariwisata. Untuk yang Pacitan Jakarta kayaknya masih off, teman-teman, belum jalan lagi. Nah, ini armadanya yang ATB rute Pacitan Surabaya, teman-teman. Itu bisa naik dari terminal, bisa dari pinggir jalan, cuman di sini juga ada agennya, dan karena pengen dapat kursi depan, kita pesan di agen aja. Nah, ini agennya ada di loket depan garasinya, teman-teman. Ini jadwal lengkapnya, teman-teman, bisa di screenshot atau dicatat ya. Dari Pacitan ada 3, jam 9 pagi, jam 12 siang, sama jam 10 malam. Dari Surabaya juga ada 3. Nomor 2 Givari, G-I-F-A-R-I. Givari. Oke. Berangkatnya dari sini jam berapa, Mbak? Setengah 9. Makasih ya, Mbak. Ini meskipun bis ATB jarak pendek AKDP ya, tapi bisa pesan tiket dulu, udah kayak bis malam. Karena penumpangnya ini lumayan rame, apalagi kalau hari Minggu kayak gini, malam Senin ya, penumpangnya lumayan banyak. Ini karcisnya, teman-teman. Tarifnya full trip Pacitan Surabaya 70.000. Alhamdulillah ini masih dapat headset sisa satu doang tadi. Kalau nggak salah ini yang jam pagi jam 9 dapat armada yang itu yang 35. Ini yang standby ada armada Discovery. Ini ternyata rute jauh ini, lintas Sumatera, teman-teman. Rute Pacitan Pekanbaru. Wah, pakai Hino AK mesin depan, mantap banget ini. Tapi jadwalnya ini nggak tiap hari lah ya. Kalau nggak salah itu seminggu sekali. Dan ini dia armada yang akan kita naiki hari ini menuju Surabaya. Aneka Jaya dengan Opel 7035. Jadwal keberangkatan pagi jam 9. Sedangkan yang sebelahnya itu nanti yang jam siang 7:44. Ini armada yang kita naiki, teman-teman. Bodinya ini kalau nggak salah namanya apa ya? Zoibus kayaknya. Basic Setra Jetbus 2 bikinan Karoseri Trisakti ya.
dengan sasis Hino RG mesin belakang. Jadi ini armadanya start awal dari garasi sekitar jam 9 pagi kurang dikit. Ntar kita ngetem dulu di terminal, baru berangkat sekitar jam 9.20. Yuk kita langsung naik aja teman-teman. Ini sasisnya Hino RG ya teman-teman, mesin belakang. Setirnya mirip Hino AK. Nah, ini ciri khasnya nih, tuas sendremnya ini kayak mobil ya di sebelah kiri. Nah ini interiornya teman-teman, mumpung masih sepi kita lihat dulu ya. Armada ini kelasnya ATB, AC tarif biasa atau ekonomi ya, dengan konfigurasi 23, jumlahnya ini kalau nggak salah 59, standar ekonomi. Apa nih ngono lorong? Berapa? Laporan untuk pamit atau? Tiga. Untuk pamit atau sih bang langsung solo solo rani berusan. Ayo kata main es ini berapa sih? Berarti kan mau ngajak pamit ya? Oh, ada tuh mah ada wah umroh. Wah, tapi sudah kalian. Kalau umroh tahun aja. Oke teman-teman, kita sekarang lagi ada di Terminal Pacitan, Jawa Timur. Nah ini kita ngetem dulu di sini, nunggu jam pemberangkatan sekitar jam 9.20 kalau nggak salah. Nah jam 9 ini kita barengan sama jam keberangkatannya bis ke arah Jakarta dari Pacitan, angkatan reguler ya. Dari sini ini biasanya berangkat jam 9.30-an nanti. Kalau di daerah Pacitan Wonogiri sudah jelas tentu saja yang menguasai PO Agramas. Ini yang angkatan reguler ada 5 armada yang standby, belum yang nanti angkatan sore jam 4-an. Nah ini ada armada yang kemarin kita naik dari Jakarta ya teman-teman, Agramas 095 Anilka. Nah kalau kemarin kan kita naik ini menyusuri jalur pegunungan dari Solo ke Pacitan. Sekarang kita ganti lanjut Pacitan ke timur ke arah Ponorogo naik Aneka Jaya. Penasaran kayak gimana jalurnya? Nah ini 95 persiapan berangkat. Iki sopirnya Mas Susna, berangkat. Oke, hati-hati di jalannya Mas. Siap. 95 berangkat arah Jakarta. Mas Husna dibalik kemudi dengan helper Pak Gaji. Ini jam 9.04 pasukan Agramas berangkat arah ke Jakarta dari Pacitan. Langsung serempak ya teman-teman. Mantap banget emang Agramas penguasa jalur Pacitan, armadanya banyak sendiri. Dan ini juga udah hampir jam 9.20. Yuk kita langsung persiapan berangkat menuju Surabaya. Nyapa Mas? Siapa? Biasanya kayaknya jokal emang, jelasnya nyapa? Siapa tuh? Jokal yang mana lagi? Tipe karo Bayu. Kini di tempat tadi kemana? Mati mau. Thank you.
dapat air mineral. Baru ini lihat ATP dapat air. Yeah.
Masih aneh.
Ya oke, kita ngetem dulu di shelter terminal Selo Aji Ponorogo. Ini shelter Ponorogo arah Surabaya yang kelas ekonomi. Sedangkan yang sana itu shelter Ponorogo Surabaya yang kelas patas, diisi oleh Restu Panda. Itu full tol teman-teman. Tarifnya Rp70.000. Ponorogo ke Surabaya naik itu cuma sekitar 2,5 jam doang. Kalau kita ini nanti via bawah Ponorogo ke Surabaya sekitar mungkin 4-5 jaman. Ini berarti dari Surabaya langsung balik? Sore? Sore, jam 6 kurang seperempat. Oh, berarti sedikit bentar di Surabaya ya, Mas ya? Langsung putar balik. Wis, mantap. Penumpangnya saya nggih, Mas. Malam Senin Minggu, Minggu malam. Nah, Minggu emang penuh terus? Yuk, kita berangkat lagi, teman-teman. Oh, yeah.
Semarangan 7097. Tujuh 129 kacang atom. Tuban.
Mojokerto udah masuk. Berarti langsung berangkat jam 6 nggih, Mas? Nggih. Oke. 6 kurang 10. Oke. Okay. Suwun nggih, Mas. Nggih, Mas. Siap, tak masukin YouTube. Nggih. Ya, alhamdulillah teman-teman finish di Terminal Bungurasi jam 4.20. Bisnya parkir dulu, entar jam 6 lanjut berangkat lagi. Oke teman-teman, demikian dulu video kita kali ini. Habis ini kita balik ke Semarang. Hujannya deras banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.